lagi guys. Kita mau unboxing nih, udah dapat nih dari Xiaomi guys. Tapi nggak tahu kayaknya Xiaomi Mi 4. Kita coba buka dulu ya. Wah, kayaknya bukanya agak susah nih. Pelan-pelan. Nunggunya lama banget nih guys. Hampir sekitar seminggu katanya sih, cuma 5 hari. Lebih dari seminggu ternyata guys. Bukanya pelan-pelan nih, katanya barang mahal. Wow, apa yang ada dalamnya guys? Kita buka. Wah, ternyata ada plastik lagi. Wow. Aku dapat ini guys. Apa ini? Wow, dari Xiaomi man. Kodat kotaknya, kira-kira ini apa ya guys? Wow, dari bodinya sih kayaknya ramping banget guys. Gaul banget sih kayaknya guys. Kita coba buka ya. Ini saya beli Xiaomi Band kemarin pas presale tanggal 19 Mei. Dengar-dengar sih bagus katanya. Kedengaran sih bagus banget, kita coba buka dulu. Kayaknya ini mahal banget, kayak kita buka dulu pelan-pelan ya guys. Wow. Wah, ini guys. Xiaomi Band. Katanya sih gelangnya sangat bagus guys. Coba buka dulu apa aja sih yang dalam kotaknya. Kosong pelan nih. Warna hitam, saya dapat yang warna hitam guys. Wah, ternyata kotaknya kosong nih. Kita tutup dulu deh. Ada apa aja sih dalam kotaknya? Kita coba buka ya. Ini Xiaomi-nya. Kita coba buka. Katanya sih ini gelangnya ini tanah air. Bagus banget. Saya lihat guys. Wow man. Aduh, rasanya beda banget. Kita lihat dalamnya ada apa aja sih. Wah, gak ada isinya tuh. Coba kita lihat sebelahnya lagi dong. Kayaknya ada sesuatu deh. Wow, ternyata ada buku panduan dari Xiaomi. Kemudian ada chargernya kayaknya sih. Kita buka dulu guys, pelan-pelan. Wow, iya ada chargernya guys. Oh, kita beli Xiaomi. Xiaomi seharga 225.000 dapatnya ini. Charger dan gelangnya beserta buku panduan. Oke guys, thank you ya udah nonton. Bye-bye.